Tapi ini warnanya cakep loh ya. Warnanya cakep loh. Yang depan juga warnanya cakep. Bebas pilih. Ibu Rinjani ngeping punya anak. Tuh. Dapat? Isinya sekebon 8 rumpun. Kan gede-gede ya ini. Gede-gede nih. Semua. Boleh. Jadi enggak anak-anak ini mah gede-gede semua. Oh, roset. Ini kayaknya bonggolnya panjang nih. Panjang. Tuh, masih jadi ada pinggangnya soalnya. Masih ada pinggangnya kata teman-teman. Beset. Cucuk barunya gede banget, warnanya perfecto. Yang ini harga berapa? Ini alemong nih, Besti. Nih ya. Nih. Tuh, ini ya udah ini jadi. Nih, udah jadi. Udah jadi. Gede-gede. Merah-merah banget. Warnanya ya kayak gincu-gincu malampir begitu segede gini. Kalau yang lokal emang gini tuh batangnya gede-gede. Merah. Berapa dia? Rp150.000. 150? Oh, angkut. Ini gede-gede banget. Poster murah yang pernah aku lihat dengan saya seperti ini cuma cepet 5. Kita tuh ada di mana tuh? Hari ini kita puasa. Salah ya. Mendirikan bangunan yang banyak. Katanya Indonesia, Indonesia menang. Dengerin. Katanya oke, suaminya suka nyanyi mulu, jangan-jangan penyanyi dangdut. Tahan dulu, aku belum nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi kemarin nih ya, aku sedikit cerita. Kameramen aku drop say. Sampai kagak bisa bangun. Aduh, juga meong dah. Cuman, alhamdulillah udah ke dokter, udah lumayan sehat. Anginnya. Jadi bisa kembali menyorot-nyorot pohon aglonema gitu, sedikit doang ceritanya. Dia nyanyi lagi bagian sembuhnya. Nih, kali ini aku lagi ada di tempatnya Bang Alpin. Dari sini tuh selalu mempunyai ciri khas pohon-pohon yang roset, yang gedai-gedai, yang harganya ekonomisan, terus yang mutasi-mutasi tuh biasanya di sini tuh selalu ada duluan gitu. Terus tapi tadi juga aku udah survei sedikit, di sini tuh rinjaninya tuh warnanya golden-golden. Terus pokoknya mah banyak kalau diceritain mah nanti enggak seru. Udah nanti aja ya. Kita pokoknya nonton, jangan di-skip tapi sebelum mulai video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Oke, yuk kita review. Teman-teman, kali ini aku lagi ada di kandangnya Bang Alpin Ros Nurseri. Widih, langsung ketemu nih sama ownernya. Bang Alpin, apa kabar? Bang siapa? Bang siapa? Emang gua abang-abang. Alhamdulillah saya sehat. Ya Allah, lagi siapa sih, Bang? Cepet banget sih aja deh. Langsung mulai, baik. Aduh. Ya Allah, enggak apa-apa. Enggak usah pakai dikat ya? Kagak usah, biarin biar tahu nih kalau dia lupa lagi ngeprank. Kali ini bakal ada promo apa nih, Bang? Kita promo di aglonema teh. Iyalah. Iya, udah perawatan, udah tinggal pajang lah, udah siap pajang aja. Iya ya, kalau di sini tuh performnya bagus-bagus, yang udah pasti masuk. Karena kita menjaga kualitas ya. Susah gitu ngejaga kualitas. Benar. Tangan harga gampang lah, tapi nyari barang yang sehat, yang bagus tuh susah sekarang. Makanya kadang udah keluar, dapet lagi susah ya. Susah. Jadi kita nggak sembarang jual aglo teh. Kandang sortiran berarti ini ya. Barang yang benar-benar sehat, yang benar-benar bagus, yang daunnya nggak ada cacat, baru kita layak jual. Oke. Okay. Kalau gitu langsung boleh? Langsung boleh. Sok dari mana? Oh, ini nggak ada Legacy. Iya, tadi aku salpok. Iya, Legacy. Warnanya putih-putih, bener gitu ya. Sampai kayak salju, atau salju. Ini mah udah, apa ya, violet apa nggak, salju? Salju sih lebih gading ini, ya. Ini udah lebih gading. Harga berapa dia? Rp150.000 teh. Rp150.000. Dan dia gede-gede ya, Bang, gede-gede. Ya. Gede-gede, rimbun, warnanya cakep, cuma Rp150.000. Ini bukan sembarang Legacy nih teh. Oh, bukan sembarang. Bukan sembarang Legacy. Koleksinya nih. Oke. Karena memang yang kayak begini susah ya. Susah. Stok aman ya. Stoknya aman. Sebenarnya banyak, tapi kalau peminatnya bisa lebih banyak, ini gak aman. Karena nyari yang begini susah nih, Besti. Kalau Legacy putih yang biasa mah banyak. Itu mah banyak. Kalau warnanya gini mah nggak ada. Ini juga
lihat warnanya pink. Sampai menorita bang-bang. Full semua di pink. Mm-mm. Berapa? 100 ribuan aja. 100 ribuan aja. Pink sunset, roset, warna cakep di 100 ribuan doang. Stoknya okay. Yang ini gak aman deh. Tiga doang. Lalu? Lalu ada Reanita. Reanita, warnanya ya panta-panta semua. Wow, Surya. Berapa? Surya di 300 ribu aja teh. Oh, Reanita kan 300 ribu. Enggak pakai 3,5, enggak pakai. Warnanya padahal bagus, daunnya rimbun, harganya cuma 300 ribuan aja. 350 ribuan aja. Ketinggian kameramen? Tidak dong. 350 ribu. Maksudnya ini gambarnya ketinggian enggak? 300 ribu. Ya 50 udah tuh salah saya. 300 ribu aja. Kameramen ikutin. Ini ada gendis. Gendisnya tinggal satu. Iya, tapi warnanya perfecto. Wow, habisin gendis aja. Bule berapa dia? 25 aja. Cepe 25 sudah include yogap. Jadi teman-teman siap aja dengan cepat. Pucuk baru yang sudah nembak. Siapa cepat aja. Oke. Okay. Lalu ada ini beda size nih ya. Beda size deh. Okay. Ini size. Yang ini medium. Yang medium. Berapa dia? Di 85.000. 85.000-an aja. Pink beauty, roset, warna rose, cakep, warna pucuk cakep. Baru nembak. Hey. Ini pucuk barunya belum sempurna, bukannya sudah nembak lagi daun yang baru. Lalah. Klimis-klimis. Kalau yang gede berapa? Yang gede 150 deh. Oke, kita liatin ya. Ini yang gede harganya di 150.000. Tuh, tinggi, rimbun, warnanya nggak kalah oke. Bedanya apa sama yang 80 ribu ya? 85.000. Oh, 85.000. Seperti ini ya. Ambil 2 150 lah nggak apa-apa teh. Ini. Yang kecil. Oh, yang kecil ambil 2 150. Ini kan stoknya tinggal 2 nih. Oke. Okay. Kan ini kita lagi nyandingin begini. Iya. Bagaimana ini? Clear nanti ya? Iya. Jadi yang ini 85.000, ambil 2, cepet 50. Ini stok tinggal 2, ambil 2-nya 2,5 dah biar adil. Oke, okay. Harusnya 300. Tuh. Tinggal 2 stoknya. Habis dong kok dibeli seorang ya. Ini ada emerald. Emerald rumpun. Bule-bule banget. Rumpun 3. Ya. Kebanyakan rumpun 3. 3 ya. Ini rumpun 3 tuh satunya bocil tapi. Ini juga bocil. Aduh. Tapi warnanya cakep banget. Bule. Gede-gede harga berapa? 225. 225 aja. Gede-gede aja warnanya bule aja. Widih. Oh, boleh. Boleh. Nah, dia ketutupan daun twing. Klimis-klimis banget. Satu lagi. Mana satu lagi? Oh iya. Yeah. Stoknya ada 5. Udah lokal ini mata ya, udah. Tapi ini warnanya cakep loh ya. Warnanya cakep tuh. Yang depan juga warnanya cakep. Bebas pilih. Makanya kalau di sini tuh stoknya nggak banyak-banyak karena memang barang-barang seperti ini susah ya, Bang. Susah nyarinya teh. Sok ke sini boleh enggak? Sini dulu. Maaf, boleh dong. Selang-seling ada ya. Rinjani. Ih, kayak ori ya. Ori. Warnanya sampai ngeping ngeping in the dark. Pink banget, cakep banget. Anaknya juga nular nih, warnanya juga oh iya, Gusti dia nyeleneh. Ini harga berapa? Di 1.500.000. 1.500.000 Rinjani ngeping punya Rinjani anak ngeping. Tuh dapat bagus, sip. Oke, lalu kesini dulu teh, ada Cochin Sutra. Cochin Sutra biasa nih kalau siang. Bukan Mona Lisa. Bukan lah. Tapi sampok dari ya? Dari tekstur si ininya mirip ya. Itu sutra. Kurang bulat doang mungkin. Doang. Aduh. Cakep banget. Kamu tadi sampoknya apa ini? Mona Lisa. Mona Lisa kan? Sutra itu. Masya Allah, kita juga. Kadang nggak ada cukup banyak yang pernah nyebut gitu teh. Oh. Hati-hati lah. Mau bilang Mona Lisa takut dosa ya. Harga berapa dia? Di 350.000. 350.000. Sutra 1,5 nih. 300.000 yuk diangkut. Ini aja. Bagus banget nih sutranya nih. Size besar. Mirip ya. Mirip banget. Mirip Mona Lisa ya sekilas ya. Ini Panta. Ini Panta. Ini yang original Panta. Dan ini semua warnanya dari daun bawah sampai atas tuh stabil ya. Full gitu. Pink susah banget. Nyari lebih Panta kayak gini. Benar. Ada yang stang-stang panjang gitu kan. Iya, ini stang pendek, roset, warna cakep. Warna berapa? Cakep. Ini 1.400.000. 1.400.000 ruby Panta. No kriwel-kriwel ya. No kriwel-kriwel. Cantik banget. Nah, terus ada golden coin. Tiantong. Warnanya yang bagus. Warnanya warna bener-bener golden. Pucuk barunya nembak.
Harganya berapa? 1 juta aja. 1 jutaan aja. Dan ini dari daun terkecil ya, teman-teman ya. Dari kecil masih tuh, ada. Semakin ke atas semakin membesar. 1 juta doang. 1 juta aja. Rinjani. Terus Rinjani rumpun sekebon, isinya 8. Isinya 8. Udah dihitung. Oke, orang dia yang punya ya. Bukan nyangkut baju kita. Ini warnanya golden-golden. Cantik banget. Isinya banyak banget, katanya sekebon. Harga 8, berapa? 2.700.000 aja. 2.700.000-an aja isinya sekebon 8 rumpun. Kan gede-gede ya ini. Gede-gede nih. Semua. Boleh. Jadi enggak anak-anak, ini mah gede-gede semua. Rumpun 8. Tuh, sok. Ini asli 4 juta deh. Asli rumpun. Asli rumpun deh. Wow. Sas indukan semua ya. Sas induk. 2.7 aja. Ini worth it nih, teman-teman. Warna bagus, size-nya gede-gede, dapatnya 8. Pun lebih untung nih, Tia, sebenarnya. Benar, karena size-nya induk semua. Warnanya juga bagus. Wow. Warnanya bagus. Ayo, sebelum Bang Alpin yang misahin. Ngejulin gope ya. Gope jadi 4 juta jadi. 4 juta, menang banyak dong ya, Nek Haji. Nih. Itu ada maskot itu, Tia. Ada maskot. Asri putih. Belang ya, belang. Sektoral dengan warna yang green. Putihnya juga ajib itu. Putih ajib. Harga berapa putihnya dia? Bagus. Itu kita di 6,5 juta aja. 6.500.000-an aja. Cepat aja. Oh. Boleh diputerin benar. Oh, boleh. Ini perfecto ya. Katanya perfecto. Lawannya sudah kabur duluan. Belang juga yang merah. Ah. Semoga ini menyusul ya. Amin. Terus ada kanaya merah teh. Ini. Kanaya. Aku tuh baru loh ya nemu kanaya warna seperfect ini, Bang. Kalau kanayanya sering, tapi lotot gitu. Jujur, lagi gue ya. Jujur udah banyak banget yang nawarin, tapi harganya belum ada yang cocok. Belum masuk ya. Belum masuk. Tapi ini benar-benar menor ya. Menor wow. Banget. Susah nyari kanaya. Duh. Harga berapa? 5.5 juta aja. 5.500.000 ini warna aduh high sih. Warna terbaik lah. Bener, aku yang udah keliling-keliling beberapa kebun nih baru loh nemu yang kayak begini semewah ini warna kanaya. Wow. Bayang gak sih? Kanaya. Dia nemu aja ya. Ku bingung jalan-jalan kemana. ini yang saya pasang satu dus tapi isinya daging deh. makanya dia sampai ketidur-tiduran atau di jalanan. Terus kita inget baik gitu. Marsha Anjani, oh Roset. Ini kayaknya bonggolnya panjang nih. Panjang. Tuh, masih jadi ada pinggangnya soalnya. Masih ada pinggangnya, kata teman-teman. Biasanya kita kan susah ya untuk nyuntiknya ya, tapi ini ada celah nih teman-teman. Harga gimana Roset begini? Di 12,5 aja teh. 12.500.000 untuk si Marsha Anjani Roset, dan semakin ke atas daunnya makin gede, daun makin menuk katanya tuh. Makin nembak. Boleh didirin lagi. Oh, boleh, Roset banget. Itu potnya udah cantik lagi, tinggal taruh doang. Iya. Gratis tatakan. Niat amat, Bang. Gratis tatakan. Ini cantik ditaruh di sini. Saya mal demen gini. Terus biduri. Ada biduri. Biduri apa dia putih? Biduri salju. Oh salju. Tadi kan negasi putih salju. Kalau ini putihnya udah dominan banget ya. Malah bener ini ya. Agak ngepink. Piolo. Oren gitu. Ini harga berapa? 1.800.000. 1.800.000 ID-nya legasi salju. Biduri putih. Jumbo biduri. Indukan. Biduri salju. Biduri putih. Lagi ngebahas Ono tadi ya. Kenapa lu Bang ketawa-tawa, gue salah ngomong. Gue ketawain. No. Biang keroknya diketawain gue nih. Biduri. Biduri, soalnya putihnya udah mutasi tuh. Dia seneng banget. Bang ketawanya kan udah-udah. Ketawain gue itu. Biduri. Udah jarang banget ya Biduri. Biduri putih aja jarang banget. Jarang. Ternyata ini ketemu gini. Warna yang ini sudah gading. Gini, katanya gini. Tuh. Gede juga ya. Gede, 1.800.000. 1.800.000. Oke. Nego sampai jadi. Asik. Nego sampai jadi. Nego teh harus wajib. Oke. Terus lemang. Ih, warnanya. Lemang mutasi. Ini satu bonggol tapi 3 warna, 2 warna ya. Satu bonggol rumpunnya 1 2 3 4 5 6. Oh, iya 6. 6, isinya 6 tuh. Warnanya ya. Di mana tuh? Di sini, di depan mata. Ini warnanya ada yang sektoral, ada yang orisinil, ada yang mutasi parah nih. Berapa dia? Itu di 3,5 juta aja teh. 3.500.000 untuk legasi mangkok di rumpun 6 dan 3 warna. Cakep. Isinya 6 dipisah, udah menang lagi aja tuh. Iya benar. Itu mendingan rumpun tau. Mendingan rumpun, ya ini Romantic Loss sudah sold out. Ih.
tinggal kirim. Oke, okay, DM. DM. Bawa anak. Bawa anak satu. Eh, tapi dia enggak keriting ya? Biasanya DM tuh kalau punya anak suka keriting. Dan ini warna anaknya bagus, teman-teman, boleh di-shoot dulu yuk. Warnanya sudah ngepink. Nah, ini untuk karakter daunnya seperti ini bagus. Daunnya gede banget. Gede banget. Gede. Harga banget. Berapa? 1.500.000. 1.500.000. Wow, DM segede babon cuma 1.5 bawa anak. Anaknya tuh yang cakep mah. Maknya juga cakep. Maknya juga cakep. Anak juga cakep ya. Kesini apa? Boleh-boleh kesini. Kesini dulu biar. Moonlight. Enggak kaget moonlight. Wih. Okay. Oh, nembak-nembak ya, daunnya ya. Gede-gede banget. Wow. Daunnya. Ini harga berapa? 2,5. 250.000. Monlet nih segede-gede gini cuma 2,5 doang. Udah gitu roset-roset dan kan. Oh. Kalian tinggal pajang. Waduh, cucok meong. Eh, tebeloh daunnya. Cucok meong. 250.000. Dua limpul katanya. Aduh. Stoknya aman lah kalau monlet. Apalagi kalau udah gede-gede ya? Kalau udah gede-gede bagus. Masih ada dia. Gede-gede. Oh, dulu yang pernah terjembo di sini juga nih, iya, kita dapat. Ya dipakai selfie sama dia. Laku ya. Habis dipakai selfie. Emang kudu di selfie-in dulu kayaknya kudu laku. Hai selfie. Ini ada wulandari. Bulat-bulat warnanya parah nih menornya ya. Berapa dia? 165 aja. Cepet 65 aja. Under 200 nih. Gede-gede. Gede-gede. Lebih gede lagi. Oh iya, ditantangin pisan sama dia. Segede gini ya. Jadi daunnya juga cakep-cakep, bulat-bulat. 165. 165 aja. Ini kayak lebih ke ulan dari super red nih sih. Super red ya. Ulan dari. Warnanya sampai ngepul ya. Coraknya hilang. Wow. Nanti difoto gampang. Asik untuk ini mah ya stoknya ya. Aja ya. Terus gendis. Gendis. Kalau tadi yang size kecil. Size kecil ini yang besar. Ini size gede. Harga yang berapa? 125 aja teh. Yang tadi berapa itu? 125 sama. Oh sama? Sama, karena kan roset itu roset. Jadi kecil. Kalau ini langsung gede. Cepet 25. Cepet 25 aja. Selera. Warnanya juga bagus-bagus. Ngeping-ngeping. Ini kalau udah gede bagus ini teh. Itu udah gede emang? Enggak, kalau udah rimbun. Oh. Gede gitu. Bagus ya. Itu dipatahin. Lah iya kan ini gede ya? Cepet 25 gede aja. Ini. 125 aja. Oke. Lalu. Oke, terus ada konkom. Magenta? Konkom. Bukan. Saya nyebutnya konkom aja deh. Konkom aja. Konkom aja. Baik. Ini konkom. Pucuk barunya nembak lagi. Tuh, daunnya rimbun. Gitu. Ini sih belum. Ini sih belum, tapi daunnya lebar ya. Berapa dia? 150.000. Cepet 50. Ini calon aja. Ya, karena udah ada lato-latonya, teman-teman. Ini konkom yang daunnya lebar, bukan yang lancip-lancip deh. Konkom banyak yang daunnya pada lancip. Oh, gitu. Yang kecil. Oh, ini daunnya lebar-lebar. Daunnya lebar-lebar ya. Oh. Pegawainya sama saya, jadi pada lebar. Banyakan makan. Nyemil. Oh nyemil, ya bener. Makan lu jarang gitu ya. Ini apa nih? Ini Cochin Sutra. Ini baru Cochin Sutra. Nah kalau begini kita agak kenal ya. Iya, kalau itu karakternya beda emang ya. Karena daunnya lebih lebar sih daunnya yang lebih tadi. Lebih tuh. Gombang kayaknya. Ini sutra yang ini berapa? 200.000 aja teh. 200.000-an aja. 200.000-an aja. Ambil yang tadi yuk, tadi cuma 3,5 ya. Boleh, saya ambil. Enggak, bisa nyuruh teman-teman beli. Oh, tapi buat perbandingan boleh. Perbandingan nih. Ini wah. Mutasi. Iya benar. Ini dia kan berkarakter ya. Nih, ini dia berkarakter. Gitu. Tapi harganya tetap cuma 350.000 doang. Ini mah iya yes, teman-teman. Ya, yang ini 2,5. Kan, mutasi daun ya. Eh benar ini 2,5? 200.000. Oh, 200.000. Ah, nyala lah gua gocap. Enggak, 200.000. Yang tadi 3,5. Tadi 3,5. Oke. Lalu Ajan. Oh jangan, udah break dulu yuk. Break atau? Oke, okay, dilanjut lagi ketemu lanjut sama ya, Esme. Esmeralda. Esmenya gede. Ramai dicari juga teh. Roset ya. Ah, roset. Wow. Tuh Esme serat emas itu. Serat emas. Bukan Aji Saka doang nih ya yang punya serat emas nih ya. Itu serat sampai kuning golden gitu. Ini lihat pucuk barunya nembak banget. Nembak. Harganya berapa? Di 1.400.000 aja. 1.400.000-an aja. Gede. Gede banget. Roset tuh. Oh, yang kayak gini kuat tuh deh Esme-nya. Oh gitu. Di sini tuh gitu ya, Maya. Oh, oh. Lebih kuat ya daripada yang warna yang. Nanti dicopot ya. Aduh, duh, duh. Single boom. Ini Kresna. Konon. Konon asli. Konon satu tuh deh. Oh, ada kononnya berdua-dua eh. Iya, konon bermacam-macam. Konon dua. Ini ada sektoralnya sebelah, sedaun.
warna cakep, harga berapa? Yang itu di 2.700.000. 2.700.000, tapi dia rosetnya tetap dapat ya, Bang? Tuh, selain warna yang cakep, dia ya, rosetnya seneng. Juga dapat. Tuh. 2.7. 2.700.000. Lalu yang kedua. Konon 2. Itu bukan kompakta ya? Ini kompakta. Bawa anak satu. Kok konon 2 sih? Ya, ini ada konon 3 nanti. Oh, gitu. Biar enggak ribet. Nih. Karisma konon kompakta. Bawa anak satu. Kalau kompakta begini ya, teman-teman. Karena dia tuh bulat. Terus emang suka rada keriting ya, Bang, ya kalau untuk si varian kompakta ini. Tapi nanti kalau udah mekar mah tetap bagus. Oh, gitu. Harga berapa dia? Itu di 2.500. 2.500.000. Bawa anak satu ya, warnanya juga cakep. Oke. Okay. Kompakta ini malah yang lebih tinggi, Bang. Iya, kadang yang karena dia variannya bulat. Lebih bagus ya. Banyak dicari tahu. Abis gitu warnanya nggak hijau ya? Warnanya nggak hijau. Biasanya kuning. Kan kompakta hijau. Nah ini, ini konon 3. Yang lebih paling mewah. Ada banyak namanya konon 3. Dia roset. Pucuk barunya gede banget. Warnanya perfecto. Yang ini harga berapa? Itu di 3 juta aja. 3 juta rupiah. Juta jadi varian harga yang berbeda ya di setiap si Kresnanya. Oh, boleh. Nyari Kresna konon udah enggak. Iya. Aduh duh. Di sini kan sempat banyak banget Kresna yang bagus-bagus. Ludes. Ini stok lahirnya 3 nih. Habis itu udah nemu lagi. Udah susah. Termasuk aku ngangkut satu. Hei, ini mau dagangin sih, mau dijual, sok. Sok. Ini alemong nih, Besti. Nih ya. Nih. Banget. Tuh, ini ya udah kada jadi. Ini juga dan barunya jadi. Nih, udah jadi. Udah jadi. Tinggal terus rawat aja. Harga berapa? Ini kita sell di 2.500. 2.500.000. Jadi jatuhnya masih timutasi ya. Nanti kalau udah melunuk baru. Semuanya baru Mahadewi. Ada harganya. Tapi ini yang saya gede. Iringin dikit, Bang. Iringin gini boleh tuh. Ih, mewah. Ini terahnya yang bukan ini teh yang benar-benar super merah, gitu, ya. Merah banget. Ini dari daun bawahnya udah pada jadi ya. Ih, keren deh. Tinggal terusin aja. Mau. Ayo sebelum 4 juta loh. Kayaknya 2 bulan lagi 4 juta tuh. Udah jadi kan. Tadi kan ditanya, mau dikeluarin sekarang apa ditahan? Kalau yang mau sekarang enggak apa-apa. Di bawah, Bang. Biasanya begini tadi. Sekarang enggak laku, ntar deh pas 4 juta baru laku dah. Lu girang dong. Ada di bawah. Ntar pas 4 juta aja baru laku. Waduh. Ih, bener ya, Bang. Gue paling demen monlet loh. Ya, pohon tuh daunnya lebar. Putar banget, sempurna lah. Gagah. Mangkok ya. Mangkok. Ini pucuk barunya masya Allah tabarakallah. Beb, kamu nggak mau ini lagi selfie? Tapi yang kecil. Iya, kalau kemarin lebih jumbo ya. Ini harga berapa? 1.200.000 teh. Sebabon ini. Cuman 1,2. Alas ya, ini nungguinnya berapa tahun? Kalau mau ada yang ekonomis tadi ada yang 2,5. Enggak, ini aja bagus banget. Cuma 1.200.000. Ini tegak semuanya. Ini dari 2.250.000 loh. 1.250.000. Berarti dipangkas gocap. Pangkas gocap aja. Lumayan. Buat ongkir ya. Ini ongkir bisa 4 kiloan deh. Bang, ngeri gak sih, Bang? 4 kiloan. Ah, apa Bang ngerti lah ya, sama. Tukang packing. Gak usah dipikirin dah, iya. Itu urusannya Bang Alvin. Pokoknya kalau nyampe rusak ya kita ada garansi pasti. Oke, okay. Stok ini dulu. Terus SO. Ini SO nih, sell aja nih 7,5 nih. Ini rumpun dia 9. Masih dapat yang rumpun banyak nih, teman-teman ya. Biasanya udah tinggal sedikit. Ini di rumpun 9. Harganya di 750 ribuan aja. Nggak sampai cepean nih satunya cepean. Ya, teman-teman. Sok diambil, tinggal satu doang. Satu. Boleh lihat rumpunnya? Oh, boleh. Rumpunnya gede-gede semua, gede-gede indukan semua. Bahkan ada yang double head. Bisa dilepas ya semua ya. Bisa dilepas semua. Akarnya juga pukul cepe aja. Masih untung, apalagi kalau ada yang induk lebih gede. Sini dulu ya, Teh. Boleh. Ini bye-bye kejeblos, bye-bye kejeblos. Iya. Bye-bye tuh. Ini legasi. Apa namanya? Legasi putih aja. Putih, tapi legasi tadi ada yang putih. Banyak anak. Ada anaknya tuh. Ada. Kita kirim yang ada anaknya aja, yang enggak ada anaknya jangan dikirim. Oh, gitu. Tapi enggak apa-apalah kalau emang teman-teman mau mah ya. Ah, mau enggak apa-apa. Itu kan donor lembar itu. Oh, harga berapa dia? Ini di legasi putih bawa anak 150.000. 150.000 gedai. Biasanya sih nanti juga bakal tumbuh karena ini biasanya sepantaran. Ini yang unik ini legasi putihnya. Uniknya gimana? Lain juga. Oh, warnanya ya. Terus ininya juga apa daunnya keker ya? Daunnya keker sih, rata-rata bawa anak semua sih.
Wow. Nanti yang dipilihin yang bawa anak semua pasti. Kalau kata Bang Alvin mirip Diana Putih. Iya, salah. Adik adil bang. Coraknya boleh disandingin deh sama Legasi Putih biasa. Oh, naik gitu. Tahta dong dia. Lain. Ini Legasi yang. Ini masih cepet 50. Cepet 50. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus banget tuh. Ih, pinter ya bang, milih barangnya bang. Iya. Bagus-bagus, makanya kalau udah masuk kandang sini buru-buru ada gercep katanya. Nah ini sebelahnya ada temennya. Sebelahnya ada temennya. Legasi merah, Legasi bawa, merah anak juga. Bawa anak juga. Harganya yang berapa? Ini 150 sama sih teh. 150. Oh, sama. Sama ini pada bawa anak semua. Ini anak kedua. Heeh. Anak kedua kayaknya. Anak kedua. Pokoknya bawa anak ya, bawa anaknya anak. Random. Cipe 50 dan itu rada-rada seratnya bagus nih. Bagus. Ke arah-arah tulang-tulangan. Kalau ambil dua ini teh, kita iya buat sepasang. Oke, okay, oke. Okay. Biar sepasang teh. Itu ada anaknya, itu ada anaknya. Heeh. Ini kan harusnya 300.000. Jadi 2,5 deh. 250.000. Ya. Ini khusus untuk paket merah putih Legasi. 250.000. Legasinya juga mewah teh. Oke, okay, dapat sip. Cuman gak abdul banget nih biasanya aku kalau di sini dikasih paket sultan. Paket sultan ya udah sold out. Iya. Biasanya di sini doang nih yang berani ngasih paket sultan. Mantap, dan sold out mulu ya. Sold out terus alhamdulillah. Keren nih. Wah, aprop nih. Pokoknya kalau buat temen-temen yang suka ngambil paket sultan beruntung. Iyi, soalnya beruntung. Harganya dipangkasnya banget ya. Banyak. Ini. Terus nih kita ada Pride of Sumatra. Gede-gede. Gede-gede banget. Merah-merah banget. Warnanya ya kayak gincu-gincu mampir begitu. Segede gini. Kalau yang lokal emang gini tuh batangnya gede-gede. Merah. Merah-merah. Berapa dia? Gitu. 150.000. 150? 150.000. Oh, angkut. Ini gede-gede banget. Poster murah yang pernah aku lihat dengan saya seperti ini cuma gitu. Cepet 50. Teman-teman kalau beli dari aku boleh 200 yuk. Enggak mau dong ya. Tuh. Ayo mau cari di mana deh? Batangnya gede-gede lagi. Cepet 50. Ini lagi gede kemarin 150 agak kecilan habis. Sekarang dapetnya lebih gede. Lebih gede. Aduh. Harganya sama. Tinggal ini aja. Tinggal ini aja teh, ini juga boleh. Boleh mipil. Ini isi rengginang gitu. Isi rengginang. Ya Allah, sekarang punya rengginang. Nih dia boleh enggak? Ada apa namanya? Kopi Mona Lisa. Starbucks. Ini warna bagus. Nembak akar. Size-nya gede. Size-nya gede. Harga berapa? Di 2.400.000. 2.400.000 untuk Mona Lisa Golden atau Starbucks? Mona Lisa yang asli, bukan yang kecil-kecil kan ada biasanya yang kultur kecil-kecil. Oh, ini bodohnya lebar ya. Ini original Starbucks. Boleh didirin? Oh boleh. Didirin boleh. Tuh. Gede. Sip. Nah ini baru. Nah, ini baru. Mona Lisa lagi nih. Mona Lisa lagi tapi yang varian putih. Yang white. Ini ya yang kan sekilas mirip yang tadi ya. Kalau yang terah lama warnanya itu ngeblok. Terahnya juga ngeblok. Tulangnya ya ada tulangnya. Coba boleh dilihatin untuk coraknya bang harga berapa? Di 2.400. 2.400.000. Kehulah tah. Ini mewah ya. Bukan mau yang, ya, mau ya. Bukan yang wow. Kayak gitu ini mah daunnya tebel deh. Iya. Bukan tipis gitu. Varian kocin yang paling aku seneng tuh ini ya. Ah, itu. Soalnya daunnya tebel. Terus coraknya cakep, coraknya harganya bagus. Juga. Jadi buat investasi masih worth it nih teman-teman. Stangnya juga pendek. Pohon-pohon yang jarang tuh emang buat investasi banget ya bang ya. Iya buat bagus lah kita. Satu investasi, kedua ngerawatnya juga seneng teh. Benar. Tiap hari kita liatin. Makin jadi, gede, wah nambah cuan makin, nih. Makin mewah. Makin anak kan, wah nambah jackpot nih. Terus kita Lucia. Punya Lucia Thai. Oh ini Thai? Thai, tapi yang mutasi. Nanti ada yang original itu. Lagi-lagi aku speechless sama stok di sini. Ini anaknya ada tiga. Buat biasanya kalau Lucia Thai itu lebih dominan golden atau hijau. Ini udah merah. Ini merah. Terat udah. Harga yang berapa 1 dia? 1.500.000. 1.500.000 untuk Lucia Thai mutasi. Merah ya. Oh merah ya, merah roset banget. Ya. Sip. Lalu banana yang originalnya. Oh, oh. Nah, dulu ini Lucia Thai juga. Double head. Double head. Tapi teman-teman, ini double headnya di bawah. Bisa, jadi kalau teman-teman mau pisah udah gampang. Ada tunas lagi malah satu. Iya, kan kalau double head di atas agak repot iya, ya. Tapi ini daunnya enggak rusak ya, biar kata double head. Benar. Subur banget. Cakep ya. Bagus. Berapa dia? Ini di 900.000. 900.000. Ukurannya gede. Lucia Thai ya? Dapat dua. Kalau ini orisinil. Original, bukan yang mutasi, akarnya tuh udah pendek. Iya, ini udah bisa dipetel udah sih. Bisa dipetel. Daunnya juga bagus. Oh, soalnya sempat ada yang nanya cara metel kalau double head gimana. Tapi kalau double head di bawah mah paling gampang. Palingnya dipendam dulu. Tabungan dunia akhirat. Ini ada harga kaget nih. NTC.
NTC harga kaget. Aku kaget. 900.000. Wah, wow. Pasti kaget kan. Ini gue bingung ya, dikasih harga 900.000 under 1 juta kagak ada yang ngangkut-ngangkut. Nanti kalau udah dikasih harga 2 juta nangis loh. Rebutan. 900.000. Bonggolnya masih ada? Iya, itu masih miring. Masih ada. Masih ada bonggol ya. Masih miring katanya. Ya Allah. Bonggol induk. Itu pohonnya yang miring. Bukan otak kita yang miring. Deh. Sisa satu doang. Enggak ada lagi. Ih, curang dia mah. Ah, boleh banana. Ini banana nih. Dia mah dapat bae pohon-pohon begini gue bingung. Mewah banget. Banana jumbo. Bawa anak dua. Anaknya 1 2. 3 3. 3 sama tunas lagi tuh ya. Heeh. Lihat dulu anaknya. Anak ya. 1. Dua yang udah remaja banget. Udah bisa dipisah yang dua ya. Tiga yang masih puber. Tiga. Satu, tiga. Ini udah mateng ini ya, udah puber. Udah bisa dipetikin nih kalau udah. Harga berapa? 1.800.000. 1.800.000. Dia pisang tanduk, teman-teman. Gede benar. Udah bisa digoreng ini mah. Aduh. Gede banget. Banana sweet ya. Banana sweet banana. Pisang manis. Terus moonlight. Selfie dong, Bang. Ini moonlight juga nih. Rumpun tiga. Anaknya telat ya. Mutasi teh. Lembayu. Ada kamu mutasi ya. Keren. Jadi cokok dibuka harta karunnya dibuka. Lempuyang kan? Yang mahalnya mah anaknya ini. Mutasi gini kan. Ini gede begini harga tadinya berapa? Mau cuci induk dulu tuh ya, tapi kalau ada yang mau sama induknya enggak apa-apa. Di 2.500.000. 2.500.000 agak bawah dikit tolong. Boleh. Nah, ini induknya satu, anaknya dua. Ini juga anaknya. Anaknya ini udah gede juga ya, gede udah hampir maksudnya. Bisa dipetelin semua dan udah mutasi ya untuk anaknya. Boleh lihat. 2,5. Oke, boleh. Oh, di sini. Tuh. Ada 2 ya. 1 2. Anaknya 2. Oke, siap. 2.500.000 tinggal pajang aja. Ini yang 500 maknya, yang 2 juta anaknya. Iya, bener itu teh. 2 juta anaknya. Ya, pada beli induk ya, enggak begitu. Enggak mau bercanda kita. Bercanda. Ke situ yuk. Ke samping. Oke, yuk. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Eskada Ori. Eskada Ori. Kenapa saya bilang Ori? Karena banyak pemalsuan ID. Oh gitu? Banyak sih. Karena coaching watch kan kemarin imporan banyak. Dibilangnya Eskada. Sebenarnya Eskada Ori mah yang dulu. Ingat tuh zaman-zaman Hello Kitty White? Betul gak sih? Zaman-zaman kita dijajah kan 15 juta kan ini. 15 juta benar deh. Ini sama siapa ya? Ada arsipnya. Aku penyakit. Jaya COVID. Nih, ini ada anaknya ini dua. Anaknya dua. Tuh, tapi dengan Ori. Warnanya juga warna nge-peach ya. Kocin, daunnya kandel loh, tebel. Kocin mewah sebenarnya nih teh. Berapa dia? Di 950. 950.000. Ini yang Ori. Punten gak sini ya? Nah. 14 juta 100 ya. 900 ribuan aja nih dari 15 GT. Warna cakep, daun tebal, bawa anak dua. Ini baru Eskada. Eskada B ya B yo. Lalu ada Golden Apollo. Oh Golden Apollo. Dia udah tinggal pajang aja dah. Udah sehat. Warnanya cakep banget. Harganya berapa? Harganya 2 juta setengah. 2.500.000. ID-nya Golden Apollo. Cantik. Rare ya ini ya. Rare banget. Boleh dong. Irin. Tuh. Gede ya? Gede banget. Nah ini. Terus kesini dulu nih. Ada Red Stardust rumpun kita teh. Super ya? Super Red Stardust rumpun. Karena merahnya bener-bener pekat. Yang minat banyak banget ini. Size-nya gede-gede. Berapa dia? 125 aja. Cepet 25 atau kuku ya? Rumpun. Berarti satunya gak sampai gocap loh teman-teman. Coba hitung aja sendiri. Cuma 40.000, gocengnya itu metan. Pot. Tuh. Kita kirim pot-potnya semua ya. Oke, di rumput 3, adil ya. Nah ini sok bakal pindah deh. Kita punya Hugus. Badog-badog. Gudai-gudai, jumbo-jumbo, menor-menor. Wow, berapa dia segede ini? Berapa ya, Teh? Yang sedang, 375. 375. 375 katanya pas tengah. Jangan. Oh enggak jadi. Oke, jadi dipangkas banget nih teman-teman dari 450.000 jadi 375 aja ambil. Tuh, ambil teman-teman ini gede. Ini bagus nih yang Dan itu merah ya, Bang? Merah. Tuh, 375 sih menurutku ini yes banget teman-teman, worth it banget nih. Jangan pakai ditawar lagi teman-teman ya. Udah ngantuk katanya. Gede banget itu udah buat tindukan. Dikit lagi anaknya juga udah pada keluar nih. Oh iya. Cuma sedikit ya. Cepet-cepetan ya. Ada 6 pot aja. Ini spesial loh. Harga spesial. Harga spesial. Wow. Terus. Keren.
Kita punya Rinjani. Rinjani di rumpun 3. 3, induk anak 2. Oke. Okay. Dan induknya udah bisa diculik karena akar udah mandirinya bisa, udah nongol. Harga yang berapa? Di berapa itu ya? 1 juta aja dah. 1 juta aja dah. Bawa gede anak lo besti 2. Harganya 1 juta. Anaknya tah? Anaknya udah bisa dipisah. 1 2. Daun 5 apa anaknya? Gede banget. Tuh, gede. Sip. Lalu ada Moonlight. Moonlight lagi. Vokal. Boleh dilihatin. Ini saya sedang dari. Tapi warnanya bagus. Warnanya bagus. Warnanya kayak bagus. Erlin ya. Iya. Tapi bukan. Warna. Ini harga yang berapa? Di 550.000. Widih. Segede gini, segede gitu. Gede banget. Mangkok harga cuma 5,5-an doang. Sikat teman-teman. Ini worth it. Lokal, daun borunya nih. Ada acal gitu dong. Kudu begitu. Teman-teman tadi saya ketipu. Kirain saya dia Susan dari pas udah nyampe. Emerald kalau kita rawat dengan sepenuh hati. Seperti Malika. Hasilnya pun bakal seperti mutiara. Mutiara. Bagus. Oh, mutiara enggak gini tapi keraknya. Mewah maksudnya teh. Emerald ini, tuh bisa kayak gitu kan? Aku pikir dia Susan mutasi, yang maha Susan karena dari sininya ngeping nih ya. Aku tertipu dari pinggirannya dan ada melunuk-melunuknya. Pas nyampe ke sini, lah emerald segede gede, gini. Gede jarang loh kita dapetin emerald di jumbo begini. Jarang. Berapa? 5,5 aja. 550.000. Warnanya juga mutasi itu. Ada yang pernah bilang, pernah enggak sih lihat emerald gede banget ini? Bisa gede. Tuh. Coba bu, jangan sembarang emerald. Emerald segede gini mah cuma di mari doang. Ya tergantung ngerawatnya deh. Iya benar. Berapa tahun bang? Berapa tahun? Kita punya Wulandari juga. Nah, ini Wulandari juga. Kalau yang tadi di sana 165.000, ini yang super jumbo. Nah, itu juga Wulandari bisa kalau kita rawat. Gede juga ya. Gede juga menor deh. Harga yang berapa? 7,5. 750.000. Tapi memang kalau varian Wulandari itu sulit banget untuk beranak. Sulit, susah ya? Buat beranak. Paling segede dia udah kalau udah gede teh. Oh, anaknya okay. Pada di samping-samping gitu. Soalnya punya saya juga gede nggak beranak. 7,5-an. 7,5. Yang ekonomis ada teh. Oh, coba kalau yang ini. Ini calon jumbo juga deh. Gede-gede ya. Gede-gede. Harga berapa dia? Ini 2,5 teh. 250.000 gede. Abis gitu potnya juga siap pajang. Potnya udah tinggal pajang. Wow. Udah saya setting. Boleh didiri. Oh, boleh roset-roset. Pajang. Udah di setting katanya. Ini lokal ya teh. Tuh, daunnya lebar-lebar banget. Lokal ya. Oh, yuk. 2,5 aja. Stoknya enggak banyak-banyak aja buru-buruan. Bulan dari sehat. Bulan dari sehat. Sehat. Tubuhku kuat. Terus White Legacy. Rumpun-rumpunan. Keroyokan bang, rumpun mana gue bingung 7. Banget ini ngitungnya. Rumpun 7 sudah dapet ya teh. Oh 7, awas nih salah nih ya. Ini rapet semua ini. Sampai rapet banget. Puyeng-puyeng datu pala. Rumpun bingung sehingga pokoknya. Kalau ini gak bisa ngitungan nih teh. Soalnya rapet banget. Ini rumpun bingung, harga berapa? Jarang juga nih legasi gini, ini 400.000 aja teh. Wah? 400.000 aja. Isi banyak, isi harganya banyak. Cuma 400.000 doang. Kemarin banyak yang request banget ada legasi putih rumpun enggak gitu. Oh, nah, ini oh gitu tuh. Ini asli ya teh rumpun bukan grouping. Penemu bang. Asli rumpun. Ini rumpun 6 sampai 7 ya? Rumpun 6 sampai 7. Oke. Okay. Rumpun 6 sampai 7. Pokoknya ini soalnya dempet-dempet teman-teman yang jelas di atas 5 ya. Di atas 5. Tuh. Di 400.000 aja. Nanti boleh di videoin kalau enggak percaya emang videoin dempet. Next ada Pride of Sumatera. Ada Pride of Sumatera. Tinggal rumpun. Satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, rumpun 6. Bener ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya bener. 5 nih. 5, 6. Harga berapa? 4,5 aja teh. 450.000 rumpun 6. Gede-gede banget. Kalkulasi dah sendiri. Cuma tinggal satu doang. Dari sekian banyak itu sama teman-temannya tinggal ini ya rumpun. Oke. Lalu Rinjani lagi. Rinjani induk 2 anak. Eh sama dong sama tadi. Beda. Sama tapi ini lebih pendek deh. Maksudnya lebih stang pendek. Kalau ini kan lebih jumbo, daunnya lebih banyak. Yang ini anak-anaknya harga, lebih gede. Yang ini harga 1 juta, yang ini harga 8,5. Oh, 850.000. Boleh lihat anak. Boleh. Anaknya juga sama-sama udah gede sama-sama sih sebenarnya. Dijagain. Tapi induknya lebih gede yang ini. Induknya lebih gede ini tuh. Kalau tampilan gede ini. Sok boleh dibandingin yuk di sini biar berdiri. Wah, tuh. Ya. Ya. Ini mewah banget padahal ya. Kenapa? Apa kabar ya? Parah pareng dagang ini. Aduh. Kan lu juga dagang, Bang. Payah. Aduh. Penyakitnya belah mana, Bang? Ih, enggak tahu.
ada keder. Aduh. Ini widuri orange. Warnanya yang benar-benar ngepul. Dan teman-teman kalau udah segede gini udah enggak usah takut. Enggak usah, udah enggak bakal. Udah enggak ada daun-daun loyo ya, pilek. Berapa dia? Ini 7,5 teh. 750.000 widuri orange gede, warna cakep. Orange mewah. Kalau yang ini? Yang itu sama sih, Teh. Oh, sama. Sama. Warnanya cakep. Ini mutasi ya, Jonya ya? Mutasi warnanya. Tuh. Widuri orange mutasi 750.000. Sip. Lalu ke sebelahnya ada Red EXO. Red EXO. Oh, gede-gede banget. Kalau ini dari daun bawah ya. Dari daun bawah. Tuh. Ini bukan yang pisau rumpun. Harga berapa? Asli 100.000 aja. Oh, 100.000-an doang. Aja. Cipe-cipe. Gede-gede. Gede-gede banget, gede-gede. Warnanya juga bagus-bagus. Tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi. Gede-gede. Warnanya juga merah banget ya. Susunan daunnya rapi nih, Teh. Sip. Bagus. Oke. Okay. Nah, ada pos lagi. Ada pos lagi. Ini pos-pos yang ini bawa anak. Bawa ya? Anak. Bawa anak satu. Bawa anak satu, ini juga anak satu. Rata sih. Okay. Bawa anak. Harga yang berapa? Harga yang 2,5 kayak gini, Teh. 250.000. Udah kasih murah ah, banget. Ah, boleh. Tuh. Hampir rata ya gitu. Heeh, gedenya rata. Ada yang induknya gede, anaknya masih kecil anaknya, gitu. Ini anak kedua malah tuh. Nah. Kedua. Harganya pokoknya sama, mah, nanti kita fotoin. Seimbang lah, adil. Seimbang, adil ya, Bang. Terus ada bidadari. Bidadari putih. Oh, permaisuri. Permaisuri biar bidadari putih. Berapa bidadari dia? Putih 2,5. 250.000. Sip. Somai noh. Oke. Somai. Lagi liburan somai noh. Siang lah. Aduh. Haki. Teteh udah menyemil. Haki. Haki bule. Bule. Haki bule. Roset. Lanjut ya, haki bule. Iya, lupa. Ngomongin makanan. Oh, berapa dia? 150.000. Cepet limpul. Gede-gede ya. Gede-gede. Jangan bikin begini ya. Roset ya? Biasanya kan lo daunnya ampuradula enggak. Ini roset banget. Udah enggak jelas ya? Iya, udah enggak jelas gitu. Ya begitu enggak apa, nanti gue ngeditnya repot kan. Ini kayaknya bisa buat Semarang. Wede. Roset banget tuh. Cepet 50. Cepet 50. Sip. Nah, Rinjani. Rinjani. Nah, ini Rinjani Golden. Warna bagus. Warnanya gede. Bagus. Harga berapa? 450.000. 450.000. Kita sell aja nih. Tuh. Dari 5,5 ya? Oh. Induk-indukan gitu. Berarti saya diskonnya cepet. Diskonnya 5,5. Ini gede-gede dari 5,5 jadi 450.000 sikat. Murah-murah amat, cuma ngejualan. Iya, biarin dah, saya ngikut lah. Kalau itu saya ketinggalan dah. Ketinggalan nanti itu. Ini ada Moonlight lagi. Moonlight Jumbo. Enggak Jumbo dong. Jumbo oh, kan ono. Kita ada berapa size? 1, 2, 3, 4, 5. Ada size banyak lah. Iya, pokoknya jadi, ini masih medium jatuhnya ya. Pilih ya. Tapi dibandingkan yang 2,5 ini lebih besar. Itu lebih besar. Ini harga berapa? Beda 50.000 teh di 300 ribuan. Oh, 300 ribuan. Boleh dibirin. Boleh. Jadi yang ekonomisannya ada 2 size ya? Ada 2 size. Yang 300, yang 2,5. Yang 5,5 juga ekonomis loh, karena gede banget. 5,5 tinggal satu udah tuh, berebut dah tuh. Saya duluan mas. Ini Sutra. Sutra Jumbo. Warna cakep. Warnanya cakep. Harga berapa? Harga di 250.000. 250.000. Gede-gede harga cuma 2,5 doang ya? 2,5 ya, bener-bener itu mah udah. Iya, yes, pokoknya kalau begitu. Lalu, ini Amarilla. Amarilla. Amarilla dan mutasi itu deh. Roset ya. Dari daun bawah harga berapa? Harga di 450.000. 450.000. Amarilla lah, 450.000 lah. Gede banget lagi. Dia takut ketinggalan itu. Dikata mau naik bis kali ah. Iya, terus tiara. Ini tiara putih. Tiara white ya. Harga sama 4,5. Tapi ini warnanya? Warnanya bagus. Lebih dari putih sih, Bang. Gede ya? Ke arah gading. Apa sih? Gading ya. Elegasi. Kan dia juga ketinggalan. Tiara white. Atau gading harganya di 450.000. Oh, ya udahlah, biarin yang pertama ini pohon namanya. Ini gede, cakep dan nyenembak, sehat ya. 3,5 doang ambil. Oke, ada lagi nggak, Bang? Belah sini yuk, biar agak cakepan nih pemandangannya jadi gede gitu ya. Nah, sini bagus nih. Oke. Ini biasa kalau jenis kocin, kalau siang-siang gini teh tidur. Nah, tapi yang ini nggak tidur, dia lagi bangun. Kalau malam ajib. Lagi malam ajib. Oke deh, Bang Alpi.
Ren, terima kasih banyak ya. Ternyata dikasih diskon-diskon yang menggoda, dikasih harga paket dadakan juga. Mudah-mudahan bulan besok kita ketemu lagi paket Sultan. Amin, insyaallah ada. Ya. Oke deh, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Semoga menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema cantik, kualitas super oke, gede-gede, harganya ekonomisan. Perawatan tinggal pajang lah, siapa aja. Masih punya pinggang. Betul, yang benar, Bang. Jadi sebarang jual aglo lah. Adanya di mana sih? Biar customer juga pada puas. Adanya pasti di Alpin Nur Seri. Widih. Ngagul dia ngagul. Nur Seri unggulan. Orang ngantuk-ngantuk katanya. Iya. Oke, kalau gitu Lina pamit. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.